sebenarnya apa yang kau inginkan? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, pada video kali ini saya akan memainkan map buatan kalian lagi yang kalian udah kirim di Discord. Map pertama ini berjudul Prison Escape, ini buatan Keycraft. Story-nya kamu adalah pencuri terhebat di kota, namun dengan bodohnya kamu menerima surat tantangan dari orang misterius. Kamu pun mencuri di tempat yang tertulis di surat tantangan tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah dikepung oleh banyak polisi. Alhasil kamu tertangkap dan dibawa ke penjara yang sangat ketat. Oke. Di sini ada apa? Roti dan baca. Ini ada channel dan ada start. Ini ada juga baca nih. Oke, ini apa? No cheat, no game, bla 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 bla. Oke. Kita langsung tuh sabar ada halaman ke 77. Kita langsung aja mulai. Oke, akhirnya kamu ketangkap juga. Setelah 5 tahun terlalu. Oke, saya tidak akan tertangkap begitu saja. Oke, pencarian ini sangat mustahil untuk dibobol. Oke, kita mau kemana nih? Oke, ada sesuatu di sini. Iron block. Bisa hancurin iron block. Oke, kita bisa hancurin ini. Dikit lagi dan oke, hancur. Sabar, saya baca dulu yang tadi ya, kelewat. Akhirnya kamu ketangkap juga. Setelah 5 tahun berlalu, akhirnya saya bisa menjebakmu. Saya tidak akan tertangkap begitu saja. Lihat saja, nanti saya akan kabur dari penjara bodoh ini. Coba aja kalau bisa. Penjara ini sangat mustahil untuk dibobol. Oke. Tapi kita udah punya jalan. Di sini ada tunnel. Kita harus kabur ya dari sini. Cek dulu di sini ada apa. Ada sesuatu di bawah sini. Kita coba dulu kalau gitu. Ada tanah. Kita coba dulu yang sampai. Kita masukin ke dulu. Terus kayak ini. Oke. Dan ini dulu ya. Kita kanan dulu kan. Kanan dulu ya. Jangan jalan aja. Please ada item. Oh, ada item, nice. Iron door. Oke, akhirnya kita bisa balik lagi sekarang. Oke, kita berhasil keluar. Saya udah bisa hancurin iron door. Nice. Ada apa ini? Block of gold. Oke, kita bisa hancurin block of gold yang ada di ujung sana. Oke, let's go. Nice. Oke, ada jalan. Ayo, let's go, fast. Kita lari turun. Ada dua pintu. Kemana nih? Oke. Di situ ada block of emerald. Saya bisa hancurin pintu ini. Oke. Ada block of emerald lagi. Terus di sini ada apa? Labirin. Saya mau coba kanan dulu. Kita sambil lari ya. Oke, chest. Block of diamond. Oke, sepertinya akan ketemu nih block of diamond. Coba sekarang kiri. Kita full kiri. Ke kiri ada kejutan. Yah, yang baca tolol. Waduh. Berarti block of diamond-nya di tengah. Di sini ya. Oke, ada dua jalan. Di sini maybe. Ini muter. Ini muter doang lagi. 2000 years later. What? Oh, wah, lah ada pintu di sini. Oke. Set tertipu. Nice. Berarti oke, ada parkour di depan sini. Harusnya ini gampang ya. Oke. Nice. Oh, hampir aja. Oke. Ya. Oke. Oke, nice. Terakhir, last jump. Yolo. Oke. Kita sudah melewati parkournya. Sekarang kita mau kemana?
Oke, pilih yang benar. Di sini ada apa? Apa nih? Pilih yang benar. Satu. What? Tiga. Empat. Ya. Dua. Lima. Waduh. Enam. Tujuh. Oh, tujuh. Apa nih? Udah selesai ya? Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke map selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke map penginapan angker. Ini ada peraturan, oke. Dan ada cerita. Oke. Langsung aja main. Nice. Dari Boca, Texas. Sampai juga di penginapan. Pergi ke penginapan. Oke, ini penginapannya. Kita coba cek. Halo, ada orang? Oh. Halo, apa ada orang? Oh. Ya, ada apa? Kamu Andi ya? Iya, saya Andi. Kamarmu ada di lantai 2. Ambil kuncimu di chest itu. Baiklah. Dikunci sini. Oke, kamar 13. Oh, kamar kita di lantai 2. Exit untuk apa? Sudahlah. Kita lanjut aja ke sini, naik lift. Kenapa jalan ke sana ditutup? Aneh sekali. Wah, ada darah lagi. Ada darah nih, guys, dari kamar. Oh, dari penyimpanan. Waduh. Kita naik lift. Oke. Oh, suara apa tuh? Oh, udah sampai. Kamar 13 ya. Ini kamar 12. Kamar 13 di mana? Waduh, kok di kamar saya ada darah. Kocok. Tunggu, kunci kamar lain. Kamar 22. Waduh. Ini kamar 14. 15. 16, 17, 14, 15, 16, 17. Oke, berurutan ya. Berarti kamar 22 ada di sekitar mana? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Oh no. Jangan ganggu kita ya. 20, 21, 22 berarti di sebelah sini. Oke. Sebenarnya apa ini? Kamar 21. Oke. Kita ke kamar 21 sekarang. Sekitar aja biar nggak lihat jump scare-nya. 20, 19 di sini. Oke. Ini kamar 17. 17 tadi di sekitar sini. Inikah? Bukan, bukan. Kamar 17 di mana dah? 13, 14, 15, 16, 17. Oh, di ujung. Oke, benar. Jump scare. Tumben, gak ada jump scare. Iron bars. Oh, iron bars berarti yang di lantai. Oh, ini bisa dibuka dong. Oh, kamar lain bisa dibuka kah? Oh, kamar yang gak ada darahnya bisa dibuka langsung. Oke, kita bisa hancurin iron bars. Iron bars berarti yang di lantai 1 tadi, maybe. Oke, kita balik dulu ke lantai 1. Oke. Udah sampai. Oke, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kita harus menyelidikinya. Oke. Siapa kamu? Jawab. Ada kunci, kunci penyimpanan. Oke. Ya. Kisnya banyak banget. Oke, di manakah kuncinya disimpan? Ngapain sesuatu kah? Oh, ini kamar 2. Oke, kita ke kamar 2 sekarang. Kamar 2 ini kok jangan dibuka. Emangnya di sini ada apa? Kenapa kamar ini baunya busuk sekali dan kenapa banyak darah? Oh no. Enggak ada apa-apa ya di sini. Oke, kamar 2. Ini kamar 2.
Kamar 6. Ini 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, tadi ada yang jatuh tapi saya enggak lihat. Kamar 8. 8 8 8 8 7 berarti 8 di sini. Oke, benar. Kamar 11. 9 10 11. Oke, saya bisa tebak di sini ada kunci kamar 10. Kamar 10. Karena ada darahnya di situ soalnya. Oke, kita speedrun. Kita tidak melihat jump scare karena saya lagi asyik buka chest. Oke. Kita ke pintu exit. Apakah udah selesai teman-teman mapnya? Oh, kita berhasil keluar nih. Terus kita mau ngapain? Oke, kita kemana sekarang? Ada pedesaan. Selamat datang di desa Rajirasi. Ada desa di sini. Ini kan desa aku, sebaiknya aku lapor Pak RT. Oke, kita harus lapor tentang penginapan ini. Waduh. Pak RT kayaknya bukan Pak RT deh itu. Oh ini. Kita ikutin partikelnya. Pak RT. Tarik nafas. Ya, ada apa nak? Kok panik gitu? Saya mau cerita. Cerita apa? Saya sebelum pulang ke desa berniat untuk menginap di penginapan itu, tapi ternyata penginapan itu angker. Oke. Oh, kita disuruh pulang ke rumah, ikuti jalan kaki. Ikuti jalan untuk sampai ke rumah. Rumah saya di mana dah? Ikuti aja jalannya. Oh, itu rumah saya. Di pojokan. Rumah saya tusuk sate, guys, posisinya. Oke. What? Saya diikutin sampai rumah. Siapa yang panggil saya Randy? Si Randy siapa? Kok nama saya jadi Kevin? Ya udahlah, terima kasih telah bermain, mainkan juga map lainnya. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya map yang menarik, kalian bisa kirim di Discord saya, ada di link di bawah. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.